Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap race MotoGP Portugal hari ini beserta update klasemen sementara MotoGP tahun 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap race GP Portugal hari ini, Minggu tanggal 26 Maret 2023. Sang juara bertahan musim lalu, Peko Bagnaia, berhasil meraih podium pertama di balapan MotoGP Portugal hari ini. Untuk podium kedua diraih rider Aprilia Maverick Vinales, sementara untuk podium ketiga diraih rider Mani VR46 Ducati Marco Bezzezzi. Berikut hasil selengkapnya race MotoGP Portugal 2023 hari ini. Berikut update klasemen sementara MotoGP tahun 2023. Di peringkat pertama, Francesco Bagnaia dengan 37 poin, Maverick Vinales di peringkat kedua dengan 25 poin, Marco Bezzezzi di peringkat ketiga dengan 16 poin, Johan Zarco di peringkat keempat dengan 15 poin, Jack Miller di peringkat kelima dengan 15 poin. Berikut jadwal selanjutnya MotoGP 2023, seri kedua Grand Prix Argentina, Senin tanggal 3 April 2023, mulai jam 00 dini hari waktu Indonesia Barat, live di Trans7.